Halo guys, ketemu lagi sama Kreativo. Kali ini kita akan buat origami pesawat, pesawat luar angkasa. Ini adalah bentuk yang sudah jadi nantinya. Yang kita butuhkan, kita akan butuh kertas A4. Di sini saya pakai yang berwarna agar hasilnya juga lebih menarik. Selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita akan lipat menjadi dua bagian. Pada sisi yang kecil seperti ini nantinya. Selanjutnya dari sini bisa kita buka. Kita akan lakukan lipatan dari tengah menuju ke pinggir seperti ini. Pastikan tepat berada pada sisi-sisinya. Seperti ini saja caranya. Agak ribet soalnya. Oke, jika sudah sangat yakin, kita bisa tekan. Kita buka, lalu lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Kita geser sedikit untuk cari ujungnya. Jika sudah dapat ujung, kita tekan dua-duanya. Oh, ini belum nyampe. Oke, sudah dapat. Tekan saja. Yang kita kembalikan di sini. Langkah selanjutnya kita akan lipat dari sisi kanan dan juga kiri menuju ke tengah. Seperti ini nantinya. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang kiri. Yang kanan kurang tepat sedikit saja, oke. Sisi yang kiri kita lipat juga menuju ke tengah. Seperti ini. Yang kanan kurang bagus, akan saya perbaiki. Oke, jika sudah rapi seperti ini, kita akan lipat bagian ini. Pelipatannya sendiri kita lihat di sini, garis miringnya sesuai. Jadinya seperti ini nantinya. Untuk seberapa pelipatannya terserah, nanti akan memberikan efek yang berbeda pada sayapnya. Saya buat seperti ini saja. Ini hanya kita bisa balik di sini. Lalu kita lipat seperti ini, lipat jadi dua. Fungsi dari pelipatannya sendiri, dari sini kita bisa copy bagian yang ada di belakangnya. Nantinya hasilnya akan seperti ini, terbentuk sama. Kita lihat di sini, ini bisa kita buka. Lalu kita akan balik. Dari sini kita akan lipat menuju ke bawah. Garisnya ada di sini, pangkalnya. Pangkalnya ada di sini, kita lipat ke bawah. Pastikan dia lurus, jadi kita bisa balik seperti ini. Jika sudah pasti, kita bisa tekan di sini. Langkah selanjutnya, dari sini kita akan tarik lagi ke atas. Garisnya dari sini, kiri dan juga kanannya. Tarik ke atas. Ambil patokan kiri dan juga kanannya. Dan pastikan kertasnya ini lurus, cukup lurus. Ini seperti ini nantinya. Lurus dengan yang bawah di sini. Nantinya bagian kiri dan juga kanannya kita akan lipat seperti ini. Ini lipat untuk mengunci sementara, nantinya bisa lepas tapi kita bisa rapikan. Kita kunci terlebih dahulu seperti ini. Oke, dari sini kita akan balik. Kita akan buat bentukan seperti ini. Kita buat agak cekung. Selanjutnya bagian atasnya kita patahkan sedikit. Pematahannya sendiri tergantung kesukaan. Nantinya ini akan menjadi ujung dari lipatan yang ini. Di atas ini, lipatan yang ini. Oke, saya akan patahkan sedikit saja. Ya, kita jadikan satu di sini. Seperti ini.
Langkah selanjutnya kita akan membuat sayap dari pesawat kita. Ini kita punya banyak opsi, mau buat selebar apa sayapnya terserah. Saya akan potong segini saja. Kita tarik semuanya. Seperti ini. Untuk bagian sebelahnya, kita juga lakukan hal yang sama. Tarik ke bawah. Sebisa mungkin disamakan antara kiri dan juga kanan, agar nantinya juga proporsional. Ini dari sini, kita bisa lakukan perapian. Kalau kita lihat belum rapi, di sini bagian kiri kanannya akan kita rapikan menuju ke depan seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk bagian kiri. Oke, bagian depan pesawat sudah jadi. Selanjutnya bagian yang kita lipat tadi sedikit terbuka, kita akan rapikan. Langkah terakhir, di sini kita punya lipatan, kita ambil ujung depan menuju ke ujung bawah di sini, kita tarik membentuk berdiri seperti ini. Kita berdirikan, lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Seperti ini. Selanjutnya tinggal kita rapikan saja di sini. Kita rapikan bentuk sudut-sudut agar tidak terbuka kembali pesawatnya. Seperti ini, terus, rapikan terus. Baik, dari sini origami pesawat luar angkasa kita sudah jadi. Jangan lupa like dan juga share jika suka. Dan silahkan subscribe untuk dapat update dari Creativo selanjutnya.